Halo, kanca blok kabeh, pripun kabare? Selamat tatungakno muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancarno rezekine. Bali maneh ning channel Blablablo, channel berisi reaction video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Turan sing akeh yen misale ana salah kata, sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi sadurunge lanjut ana videone aja lali kanca Blablablo iku untuk tekan tombol like, komen, subscribe ben kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host Blablablo iki. Dalam kehidupan saja kita ada saja ya ujian dan atau rintangan yang harus kita hadapi dengan hati, pastinya dengan hati yang tenang. Tapi di balik cobaan itu mungkin juga tersirat banyak pelajaran atau buah yang bisa dipetik untuk kehidupan di masa mendatang. Ya, salah satunya adalah ya kebahagiaan. Karena langkah awal yang perlu disiapkan dan dilakukan adalah mencoba menyadari keadaan. Sikap tenang sembari menyerap makna dan kata-kata hidup sebagai berikut. Tujuan adalah agar dapat lebih bersyukur hingga memotivasi diri kita supaya semua masalah itu bisa dituntaskan satu per satu. Dan juga mungkin banyak juga sejumlah tokoh kenamaan sempat mengukir kata-kata ya kan, motivasi hidup lebih bahagia yang menjadi patokan dalam menjalani rutinitas mereka. Oke, kanca-kanca, mungkin cukup dari aku, muka-muka kanca KPG bisa termotivasi. Karena singkatku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.